Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton saya. Pada hari ini untuk slot penginapan dan homestay, saya bersiaran di Lahar Bubu, Kepala Batas, Pulau Pinang. Saya hari ini nak review satu homestay yang diberi nama Penginapan Klasik Homestay. Okey, apa yang menarik sangat homestay ni? Yang anda patut menyewa di sini. Untuk mengetahuinya, anda kena saksikan video ni sampai habis. Jom kita tengok. Penginapan Klasik Homestay. 5/4 1960. Jom kita masuk ke dalam. Kita tengok. Pintu dia memang unik . Tapi grill dia ni dah modern . Grill dia dah modern . Okey, ni bahagian dalam dia . Kita masukkan kad dulu. Itu dia. Ini adalah ruang tamu. Itu dia ruang tamu dia . Di ruang tamu ni disediakan dengan dua kipas angin lah. Satu di sini dan satu lagi di sini . Bahagian ruang tamu ni disediakan juga dengan penghawa dingin . Dan unik dia di bahagian depan ni, di ruang tamu ni ada juga katil . Jadi kalau ada keluarga lebih tu, mungkin boleh tidur di depan ni lah. Itu dia. Kalau kita tengok tingkap-tingkap dia . Menggunakan tingkap jenis yang kaca warna-warni ni. Memang unik . Okay, di sini ada satu radio. Radio lama ke radio baru ni? Keluasan dia bolehlah memuatkan untuk satu dan dua keluarga . TV dia tak ada TV yang besar lah. Dia hanya TV yang kecil macam ni. TV kecil macam ni. Tak disediakan peralatan untuk menstreka . Itu dia. Ini adalah ruangan untuk ke dapur . Dan di kiri kanan tu ada bilik. Okay, ini adalah bilik . Ni bilik yang pertama ni. Dan katil dia adalah saiz king . Tilam dia saiz king, bukan saiz queen . Dalam bilik ni ada penghawa dingin. Disediakan juga dengan penghawa dingin. Bilik ni juga disediakan dengan kipas angin . Tapi ni bukan kipas angin ceiling, tapi kipas angin dinding . Satu tingkap . Di ruang tepi. Dan ini adalah kabinet yang terdapat dalam bilik ni. Ini adalah bilik yang kedua. Juga disediakan dengan katil king, bukan katil queen . Itu dia. Bilik ni juga dilengkapi dengan penghawa dingin. Bilik ni juga ada kipas dinding . Sama juga dengan bilik sebelah tadi tu. Biliknya terdapat dua buah tingkap . Perabot juga sama . Dengan bilik yang satu lagi tu . Ini adalah ruangan dapur . Itu dia dapur dia. Dapur tak ada ruangan untuk masak lah. Dia hanya untuk biasa-biasa dia . Untuk buat kopi dan sebagainya. Dapur disediakan dengan satu meja bulat dengan 4 biji kerusi. Ada juga disediakan dengan peti ais. Ini pantry . Ada pantry. Lepas tu ada pembuat roti.
Dan belah sana ada sinki. Okey, tandas terdapat di bahagian dapur ni, di bawah ni. Tu dia. Dan hanya ada satu tandas . Ni ada shower dengan pemanas air. Ada satu tandas saja dalam rumah ni . Baiklah, bagi siapa yang nak menyewa di penginapan klasik homestay ni, saya akan letakkan maklumat-maklumat tu pada ruangan description di bawah. Jadi anda boleh rujuk pada nombor tu dan boleh contact pada owner tempat ni. Seperti biasa, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel Rio Syarif. Jumpa lagi. Terbaik.